Okey, siapa kata saya tak boleh masak? Hari ini saya sudah pun siap sedia nak masak di Makan Kitchen di Hotel Doubletree by Hilton, Kuala Lumpur. Dan kalau anda tengok sekarang ni kat bawah ni, sudah pun tersedia bahan-bahan untuk saya masak dua menu istimewa. Yang pertama saya akan masak ikan patin masak lemak tempoyak. Oh, sedap kan? Selalu kita makan dekat Temerloh kan? Tapi hari ni saya akan masak sendiri. Dan juga satu lagi, kita akan buat bubur caca. Tapi sebetulnya kan, bukan saya seorang saja yang akan masak. Saya akan dibantu oleh dua chef yang selalu bekerja di sini daripada Makan Kitchen. Saya nak persilakan Chef Zul dan juga Chef Adi. Sebelum kita masak, kita perkenalan dulu dengan Chef Zul lah. Berapa tahun sudah bekerja di sini? Saya kerja sini sudah 2 tahun lebih. Dan berkecimpung dalam dunia masakan ni? Dalam masakan ini lebih kurang dalam 22 tahun. 22 tahun hari-hari masak mesti sedap kan masakan ni. Dan Chef Adi ni kita tengok muda lagi, dah berapa tahun agaknya baru masak? Okay, saya dah lebih kurang maksudnya tahun ke-10 saya dalam kitchen. Dalam dapur ni dah masuk 10 tahun. Dan saya bekerja di sini daripada Doubletree buka dah masuk 3 tahun lebih. Yang menariknya tentang Makan Kitchen adalah di sini kita menyajikan masakan Melayu ataupun masakan Malaysia, di mana kita ada Chinese kitchen, dapur dapur Cina, dapur India dan juga dapur Melayu. So memang 100% kita concentrate untuk menyediakan sajian Malaysia di sini. Okey, yang ini ikan patin, yang ini cili padi, tomato, daun kunyit, bawang merah, bawang putih, halia, serai, ni yang tempoyak. Ni kunyit hidup yang kita blend. Ini cili padi yang kita blend. Ini garam dengan gula. Ini tempoyak dia lain macam ah. Yalah tempoyak. Tengok dah lapar dah. Cara kita biasalah menggunakan api dulu. Lepas tu kita masukkan air. Air, okey. Kita tak tumis, kita main campur sekali macam tu. So jadi kita tak menggunakan minyak, tak gunakan minyak. Oh, okey. Tu yang paling best tu saya nak dengar. Lepas dia mendidih, kita masukkan ikan. Ikan? Masakan ikan ni, kita masak dia tak terlalu lama. Dia sekejap lagi. Sekejap lagi, masakan kita ini akan siap lah. Ikan patin masak lemak tempoyak. Saya perasan, dia punya kuah macam tak kat saya. Kenapa, Chef? Kalau nak pekat, kita letak santan. Letak santan. Ada santan ke? Okey, rasanya dah siap, Chef. Dah siap. Kiranya tak adalah lama sangat masak ni. Ya, tak lama. Kita matikan api. Matikan api, lepas tu kita hidang.